Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Farhuta Huta ini ya. Ini posisi membikin parit tempat pupuk guys ya. Jadi ini sudah dikapuri. Ini sudah terlihat kapurnya guys ya. Ada yang botar-botar itu dan ada juga yang putih-putih. Ini sudah dikasih kapur. Itu kapurnya kapur sihobon ya. Jadi itu pupuknya yang kita gunakan, pupuk dasar. Nah guys, biar kita buat dulu, kita review mulai dari awal pengemposan dan pemupukan mau menanam tanaman tomat sama cabai ya. Jadi pupuk yang kita gunakan pupuk dasar menggunakan guys. Kita menggunakan TSP ya. Kita menggunakan TSP 1 sak ya. Saya menggunakan TSP 1 sak dan 1 sak ini guys. Ini mistikali butir yang berunsurkan kalium ya. 30% Mg 12% dan sulfur 10%. Nah, seperti itulah guys. Ini 1 sak ya dan TSP 1 sak. Ini sudah dicampur semua guys ya. Nah, seperti inilah guys penaburan pupuknya ya. Kita tabur di paritnya guys ya. Pupuk yang kita gunakan itu tadi TSP dan mistikali butir dan biofosfat ya guys. Biofosfatnya ini guys ya. Jadi banyak yang nanya biofosfat, apa itu biofosfat? Ya ini dia biofosfatnya dan kita aduk bersama pupuk ya yang berunsurkan ini guys. Oke, lebih jelas. Dan apik-apik yaitu pupuk pelet yang sering ditanyakan kawan-kawan, pelet itu apa ya? Yang kita gunakan adalah pelet apik ya, organik. Inilah lahan kita guys. Ini kita gunakan nanti mulsa 90 ya. Oke guys, pupuknya tadi TSP dan pupuk nitropos. Nah, nitroposnya ini guys, biar petani tahu, nitropos unsurnya 20 20 0 ya. Oke guys, paham? Nah, terus biofosfatnya ada di sana guys. Inilah mau berbudidaya tanaman cabai tomat ya. Ini tadi nitroposnya saya kasih 2 sak guys ya. Itu tadi 1 sak dan ini 1 sak. Saya kasih 2 sak dan biofosfatnya saya kasih 2 sak ya. Dan mistikali butirnya 1 sak. Itulah yang saya gunakan tadi pupuk dasarnya. Ini kompos sudah ditabur ya guys. Ini komposnya sudah ada di dalam ya. Sudah kita kasih kompos. Nah, ini biofosfat guys. Inilah guys mau kita tanami tomat. Tumpang sari cabai ya. Ini tumpang sari cabainya nanti menggunakan cabai
guys, yaitu lokal parahuta-huta ya, tapi yang batang biru ya, itulah yang kita gunakan nanti di sini untuk bibit cabenya. Kalau tomat nanti kita tanam di sini, tomat belajar guys ya. Bibit cabenya sudah kita bibitkan, yaitu di sana guys ya. Kita melakukan pembibitan menggunakan pot tray ya. Sini guys. Yang kita gunakan di sini adalah ini bibit cabe ya. Ini bibit cabenya sudah mulai tumbuh ya. Sudah mulai pecah. Tapi ini kita tetap menggunakan biofosfat. Biofosfatnya ini guys ya. Kita tutupi dari atas karena mengandung trichoderma dan fosfor ya. Fosfornya sangat bagus untuk memacu perakaran. Heroti mabubuk Nason. Jolo bagi maju pupuke. Ma aku mau bagi yang tu dejo. Nang bagi jo pupuke piga aha. Piga ber suri. Ini guys. Yang sudah di kasih bibit. Ini pakai pot tray. Jadi ini nanti setelah tumbuh kita tanam nanti sini guys ya. Kurang do pupuk nih. Nah, dan kurang. Oke guys, inilah penaburan pupuk. Oh, dua mana itu mana? Hebat mana pupuk nahan wanita? Dua mana? Hebat lika sahara, hebat lika sahara. Oh, nang tabah mana itu? Tan? Belum masih lagi mulak. Mengangkuran lekam ya? Oh, newa. Main asam ada itu sama hiji. Ada yang dibagi hamu arson? Ah, pupuknya. Oh lo, gaya bingung kamu nasional. Ah, mana 65 berah. Makan apa dahulu? 65 kilo. Tapi mabulus menon masak nasi pupuk na. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini. Inilah di part 1 ya. Oke. Lokasi lahan saya seperti ini guys. Harus pakai kandang guys ya, karena di sini banyak unggas ya. Banyak ayam. Jadi pupuknya ini guys. Yang sudah kita campur nitropos 20-20-0 dan yang kuning ini mestikali butir ya. Dari Loying, dari ini TSP dari burung ya, dan yang hitam dia dari biofosfat ya, ini, dari fosfat. Oke. Benahe sih. Ganja. Hah? Tinggal dah. Ah.
Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sukses petani Indonesia.